Halo Kalsikers, perkenalkan nama saya Eko. Kali ini saya akan membagikan tips dan trik bagaimana caranya merawat komponen mobil, salah satunya AC, yang bisa dikerjakan di rumah dan mudah. Oke ya, tunggu setelah bumper berikut ini. Oke, Kalsikers, untuk mengetahui sirkulasi AC di mobil kotor, patokannya adalah kilometer ya. Jadi kalau kilometer 10.000 itu wajib untuk dibersihkan, karena biasanya di dalam sirkulasi AC sudah terdapat debu. Contohnya nanti di blower, terus ada juga filter AC-nya nanti akan kotor dan kelihatan. Oke ya, kali ini saya akan masuk ke tahap pengerjaan, bagaimana caranya membersihkan. Jadi alat yang dibutuhkan hanya membutuhkan obeng plus atau obeng kembang ya. Jadi tahap pertama yang akan dilakukan adalah membuka laci. Bagaimana caranya? Jadi teman-teman bisa geser ke kiri dulu ya, terus ditarik, tapi juga jangan terlalu keras karena di sini ada pengaitnya dan terbuat dari plastik, takutnya patah. Langkah berikutnya di sini teman-teman bisa lihat ada pengait ya, jadi tekan aja, kemudian tarik. Nah, akan terlihat namanya filter yang tadi saya jelaskan. Jadi filter di sini kalau berpatokan dengan mobil ini di kilometer 36.000 ya, jadi sudah berdebu dan seharusnya di kilometer 20.000 harus kalau bisa diganti ya, jadi kumannya bisa hilang. Jadi langkah berikutnya adalah membuka baut yang tadi kita sud ya. Jadi di situ ada 3 baut yang harus dibuka, jadi untuk mengeluarkan blower yang dari dalam sini. Jadi jangan lupa di situ juga ada soket, cabut saja. Oke. Oke, Kalsikers, kita masuk ke tahap bagaimana cara membersihkan ya. Jadi alat-alat yang dibutuhkan sangat simpel dan sederhana. Ini salah satunya nih, kuas dan juga air sabun. Air sabun itu bisa macam-macam. Yang penting 2 komponen ini harus ada ya. Jadi yang kita bersihkan pertama kali adalah ini namanya filter AC ya, yang tadi saya sebutin ya. Jadi di sini fungsinya untuk menyerap debu ya. Cara pembersihannya begini. Jadi kuas ke bawah aja sampai debunya rontok. Nih. Oke, setelah dirasa bersih, ketokin aja, tapi jangan terlalu keras ya. Ini biasanya mudah rapuh juga ini. Tahap selanjutnya adalah membersihkan nih komponen namanya blower, motor blower. Ini komponen penting di dalam AC ya. Jadi fungsinya untuk menyemburkan udara dari kisi-kisi evaporator. Jadi ini kondisinya seperti ini ya. Terus yang kedua, semprotkan ke bagian kisi-kisinya, tapi jangan lupa ininya ditutup. Kalau di sini saya akan memakai uap ya, karena tekanannya lebih stabil dan lebih bagus. Jadi kalau di rumah tidak ada mesin seperti ini, bisa juga dengan selang. Tapi jangan lupa, jangan terlalu banyak air. Oke, teman-teman, sekian tips dan trik dari kami. Semoga bermanfaat. Dan satu lagi ya, tips pentingnya ya, sirkulasi AC itu mempengaruhi dari kesehatan di dalam mobil. Jadi kebersihan komponen AC itu wajib.
Oke, semoga bermanfaat dan see you next time.